sejak 2013 menjadi sentral komoditas sayuran utama di Jawa Tengah. Disinilah beraneka hasil bumi berupa sayur-mayur diperjualbelikan. Pasar sayur Cepogo juga jadi salah satu barometer harga sayuran untuk wilayah Pulau Jawa. Disinilah sebagian besar warga Dusun Surjo menjual sayur-sayuran hasil kebun mereka. 6,5. Bila, Pak? 6,5. Enggak gini. Pinten, Bu. Bayu pinten. Saya 6,000. 6,000 sekilo. Harang dibeli apa? Saya tak lalu. Jangan lupa. Pasarnya sekilo. Ini kemurah. Gak kok murah yang nopo. Oke, metune ngono lho, Mbak. Hasilnya oke. Oke, wong petani niku oke ngono lho. Dadi lak ora iso regane ora iso naik. Nek ruah ngaten niki regi sayure larang. Neng mau brokoli neng nggih, busuk ini 6,5 biasanya 12,000. Kata sing adol napa karena elek, Bu? Anu, Mbak, teles. Teles. Lha enten apa to, Bu? Nek ruah kok larang? Lalu Mbak, pembelinya banyak, terus penjualan pengen tentunya kan sedikit. Dan Ibu dikirim ke Kundi? Ya, Ulu kan jadwalnya antar etan. Antar daerah mereka lah, mereka kan kayak dua ewang tau Mbak. Nah, kayak dua ewang kan sering, gak tau sih, kayak sumpelan. Di pasar Cepogo ini pula, warga Dusun Surjo mencari ubo rampe atau segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tradisi sadrana. Dalam upacara sadranan, ada banyak hidangan sesajen yang harus disiapkan. Terdiri dari 4 ambengan atau nasi cetak lebar, 7 pasang golong atau nasi cetak kecil, 2 jenis tumpeng, dan 1 ekor ayam ingkung. Semua sesajian ini melambangkan doa dan harapan akan keberkahan. Punggahan adalah ritual berikutnya yang harus dilakukan. Tepat pada pergantian hari menuju tanggal 21 Ruah, punggahan yang kurang lebih berarti kenaikan atau meninggikan, jadi ritual paling penting dalam rangkaian sadranan. Ya karena putih-putih, ya karena selanjutnya. Ini sirotol mustaqim. Sirotol latina enam tangan lahim. Ritual ini dimaksudkan untuk mengantarkan arwah leluhur ke langit sebagai wujud bakti dan penghormatan. Setelah punggahan, warga Dusun Surjo melakukan kenduri, berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan keluarga, keselamatan alam, dan juga leluhur. Pagi tanggal 21 Ruah adalah pagi yang paling ditunggu warga Dusun Surjo. Barisan kaum lelaki dan remaja
membawa tenongan yang berisi makanan menuju komplek pemakaman. Kegiatan ini sekaligus menandai puncak tradisi nyadran, sebelum kemudian dirayakan dalam rasa syukur dan kebersamaan. Penghormatan dan rasa syukur pada leluhur tidak lain kepercayaan akan kekuatan Adi Kodrati. Berharap keberkahan kepada leluhur adalah keyakinan akan kuasa sang pencipta alam raya. Dan bumi yang mereka tinggali bukan hanya menghidupi manusia, namun juga terus dihidupi. Sebagaimana leluhur yang harus diingat dan dihormati sebagai bagian dari mensyukuri segala nikmat dan anugerah Tuhan. Selebihnya, kebersamaan dan saling berbagi di antara sesama manusia adalah jalan meraih keberkahan untuk menjaga harmoni kehidupan.